Halo Cupang Mania, salam satu air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cupang Mania, salam satu air. Oke, ketemu lagi di channel gue, Ardi Kenji Beta. Jadi di video kali ini gue tuh mau jawab semua pertanyaan kalian ya. Karena banyak banget pertanyaan itu yang nanya, "Bang, kalau Red Velvet Galaxy di crossing sama Cooper jadinya apa sih bang? Terus bang, kalau Red Velvet Galaxy di crossing sama FCCP Cooper itu jadinya apa sih bang?" Ya. Jadi kalau gue jawab satu persatu pertanyaan kalian tuh kayaknya gak mungkin ya. Soalnya itu bukan 10 atau 20 komentar, soalnya itu ratusan, bakalan ada yang 1000 komentar juga. Nah jadi gue tuh kalau satu persatu bisa keriting tangan gue yang ada buat ngelayanin komentar doang. Nah jadi gue bikin video ini tuh mau nunjukin ya, jadi gue mau ngejawab semua pertanyaan kalian itu bakalan jadi apa. Nah gue tuh udah nyiapin semuanya, proyeknya udah gue siapin ya kan. Dan itu sebenarnya bukan crossingan gue, tapi itu crossingan adek gue sendiri yang crossing. Gue suruh dia, soalnya gue gak mau lah, karena gue tahu hasilnya seperti apa. Jadi adek gue yang crossing, dibesarin sama dia. Dan sekarang umurnya udah 3 bulan. Ya, umurnya 3 bulan. Nah, jadi bakalan gue tunjukin nih hasil-hasil crossingan adek gue yang udah pada jadi, ya kan. Lumayan sih hasilnya bagus-bagus juga, cuman gak puas. Kalau di hati gue tuh kurang gimana sih, kurang puas lah ngelihatnya. Karena hanya begitu-begitu aja, nggak ada warna-warna lain. Nah, jadi bila teman-teman suka sama channel gue, silakan di like, terus di subscribe, nyalakan loncengnya, dan komentarin juga. Siapa tahu gue bisa dapat masukan dari kalian. Karena kalau bukan kalian yang komentar, kalau bukan kalian juga yang ngasih gue masukan, gue tuh nggak bisa buat konten-konten berikutnya, karena cuma kalian doang yang bisa ngedukung gue, yang ngasih masukan sama gue. Kalau gak ada kalian, gue tuh bukan apa-apa, pokoknya gak bisa apa-apa kalau ada komentar-komentar dari kalian. Oke teman-teman, jangan lupa ya di subscribe lagi ya, biar gue tambah semangat aja gitu maksudnya. Oke deh ya, langsung simak aja nih dari mulai indukan sampai ke anak-anak ya. Jangan skip ya teman-teman ya, nanti kalian tuh tahu oh hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Nah jadi ini ya teman-teman, indukan jantan yang dipakai sama adek gua. Ini jenisnya Red Velvet Galaxy ya, yang masuknya sih multicolor lah, bukan Red Velvet Galaxy doang. Nah jadi kenapa tuh gua selalu nyaranin kalian tuh pakainya Nemo ya, karena itu, karena seperti gua bilang video-video sebelumnya, kalau gen Nemo itu dia gennya kuat ya teman-teman ya, gennya sangat kuat. Jadi kalau kalian pakai Red Velvet begini kan banyak yang komentar, ah pasti jadi Iron Man. Ternyata enggak kan, ya kan, enggak sesuai sama yang apa yang kalian komentarin, kalian yang ngejawab. Karena gue tuh enggak pernah ngejawab pertanyaan kalian bakal jadi Iron Man, kagak. Jadi adek gue juga ngomong kayak gitu, ya udah nih lu coba lu silang, gak bakalan jadi Iron Man. Yang ada juga jadinya cuma capek doang, gak bakalan dapat hasil. Dan tuh ikan juga gak bakalan jadi uang ya kalau pakai jantan yang Red Velvet Galaxy kayak gini. Nah untuk indukan betinanya adek gue tuh pakai ini ya, FCCP Cooper. Kalian fokus ke induk betina aja ya fokusnya ya, jangan ke jantannya, pokoknya fokus ke indukan betinanya aja. Nah jadi adek gue tuh pakai ini FCCP Cooper ya, ini masih lain FCCP, tapi ini masuk sih kalau kata gue fancy ya. Biasanya kan kalau FCCP itu kebanyakan palanya botak. Botak, udah kayak siapa tuh botak. Ya pokoknya gitulah, setahu gue sih palanya botak kebanyakan FCCP ya kan. Nah adek gue tuh pakainya kayak gini indukan betinanya, pakai pensi cooper lah kayak gitu, dia ngerim tetep. Nah dijajal tuh sama adek gue tuh, dijajal di crossing ya. Anaknya sih dibilang banyak enggak ya, cuman sekitar hampir 100 ekoran lah, enggak banyak anaknya juga. Nah digedein sama dia, digedein, dirawat. Nah setelah 3 bulan ya hasilnya lumayan bagus. Tapi kalau masih burek sih tetap dia warnanya warna cooper semua ya, masih burek itu. Sampai di umur 1 bulan dia tetap warna cooper. Nah setelah 2 bulan lebih lah ya, 2 bulan lebih dia berwarnanya kayak gini nih. Nah dia berwarnanya kayak gini.
Nah, kayak gini teman-teman deh nih. Ya ini sih kalau gue bilang dia masuknya kayak sejenis koi ya. Kayak koi cooper lah masuknya. Dan sebenarnya juga ini umurnya 2 bulan lebih, hampir 3 bulan lah. Ya anggap aja udah 3 bulan umurnya ya. Ya sebenarnya ini ikan nggak jelek, ini ikan bagus sebenarnya. Ya umur masih 3 bulan tapi belum nyampe 4 bulan gue yakin sih emang bakalan bagus. Tapi gimana ya? Kalau gue tuh ngeliatnya kurang srek. Karena apa ya? Kurang sreknya. Ya pokoknya nggak enak aja jadi liatnya. Dibilang warna cooper, coopernya nggak jelas. Dibilang warna-warna dia kayak gimana gitu. Pokoknya nggak jelas banget. Ya mungkin dari kalian pastilah ada yang senang sama ikan ini dari kalian. Tapi kalau gue sendiri sih nggak seneng ngeliatnya. Soalnya di mata gue tuh nggak enak. Pokoknya kalau kata gue nih ikan bagus, gue bilang bagus. Kalau kata gue kurang bagus, ya kurang bagus. Intinya begitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau coba kayak gitu ya nggak apa-apa, bisa dapetin ikan yang pasti hasilnya kayak gini. Ya koi cooper ya, tapi bisa dibilang sih red koi cooper karena dia pasti merahnya bakalan banyak juga nih teman-teman. Dan ada satu lagi teman-teman nih, jadinya kayak gini juga nih. Nah kayak gini, dia itu punya badan apa ya, sama sih sama kayak crossingan gua yang waktu itu pakai soft goal sama blue rim ya kan, yang jadinya flamingo ya, hampir sama kayak flamingo, cuman bedanya dia ini merah. Ya gue juga nggak tahu nih bakalan kedepannya bakalan jadi apa. Yang pasti sih jadinya ikan-ikan cupang juga sih, ini nggak bakalan jadi ayam ya kan. Jadi ayam ya, pokoknya jadi ikan cupang lah ya. Kalian bisa lihat sendiri lah, dari form aja kurang gimana ya, kurang enak gitu dilihatnya. Kalau dari warna mungkin kalian suka lah, kalau gue sih kurang suka. Ya intinya gue bilangin lagi, kalau kalian seneng sama ikan-ikan yang crossingan yang Red Koi Galaxy sama Fancy Cooper itu, silakan lah kalau kalian seneng kalian bisa crossing dan dapetnya pasti kayak gini. Dan sebenarnya dapetnya banyak sih, cuman kalau semua gue tongolin yang ada waktunya kepanjangan, kalian juga tambah bosen ngeliat-ngeliat hasil crossingan gue nih. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, udah terjawabkan semua pertanyaan kalian bahwa hasilnya seperti itu. Dari Red Koi Galaxy terus disilang sama Cooper atau disilang sama FCCP, jadinya seperti itu juga, nggak bakalan ada perubahan. Kan pada bilang kan bang, Red Koi Galaxy disilang sama Cooper jadinya bukan Iron Man. Bang, Red Koi Galaxy disilang sama FCCP jadinya bukan Iron Man. Kagak kan ternyata ya kan. Jadi gue tuh di sini gue bikin pembuktian ya, bukannya omong kosong, gue bikin pembuktian langsung. Jadi terjawablah semua pertanyaan kalian ya kan. Ya karena gitu, yang tadi gue bilang, kalau kalian gak ngasih komentar yang positif sama gue buat gue ngejawab pertanyaan kalian, tuh gue juga bukan apa-apa. Jadi udahlah, gue kayaknya gak bisa ngomong panjang lebar, takutnya kalian bosen ngeliatin gue tuh kontennya hasil crossing mulu, hasil kawin silang mulu. Nah bagi teman-teman yang punya apa sih namanya ya, yang punya kayak jenis pertanyaan gitu ya, ngomong aja, gue terus bikin konten apa, ngomong aja gak apa-apa. Biar nanti gue juga pikirin lagi gue harus buat konten apa lagi buat kalian. Karena kan pasti kalian tuh banyak pertanyaan yang kalian pendem ya kan. Siapa tahu gue bisa ngejawab pertanyaan kalian dengan gue membuat konten berikutnya. Oke teman-teman, sebelumnya gue akhirin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berlalu, kau pergi dariku saat kau tinggalkanku. Dan tak tahu menghiasi hariku saat ku bersamamu. Tak ingin semua berlalu. Cinta lama kini bertemu kembali.
Berlalu.